Informasi kuliner pemirsa, salah satu warung di Kota Bandung menyajikan kuliner sate jeroan. Nah, salah satunya sate usus dan kulit. Ini berbeda dengan sate di angkringan, satu porsi panjangnya bisa mencapai 30 cm. Ini dia sate usus dan kulit yang sedang dibakar. Menggoda sekali ya. Daleman Juara Sambal di Jalan Trunojoyo, Kota Bandung menyajikan kuliner sate jeroan dengan ukuran jumbo. Satu tusuknya bisa sampai 30 cm loh. Jeroan yang sudah ditusuk sebelumnya dibacem dengan bumbu rempah. Jadi cuci bersih, terus dibumbu bacem, terus ditusukin sama terus langsung dibakar aja. Gitu aja sih sini. Yang bedain apa bumbunya? Dari bumbu bacemnya mungkin. Bumbu bacem. Dari bumbu, kayak kedominan manis gurih gitu. Sate dibakar sambil diolesi bumbu hingga meresap. Siap disajikan dengan nasi liwet. Makin berselera dengan sambal hijau teri, sambal goang, daun jeruk, dan cikur. Ini dia pemirsa satenya. Gede juga ya. Ada sate usus sama sate kulit. Kalau kita bandingin sama yang kecil, wah bisa 3 kali sih. Dan ini caramelized banget. Bumbunya bukan cuma kecap doang pemirsa. Kita icip ya. Wah, enak. Paduan rasa manis berempah dengan tekstur kenyal jeroan bikin ketagihan. Sekarang kita incip sate ususnya pakai sambal goang. Wow. Ukurannya yang tak biasa membuat banyak orang jadi penasaran. Buat saya tuh mantep lah ya. Jadi kayaknya kalau di angkringan kan kecil-kecil gitu. Harus nambah berapa kali, kalau ini satu atau dua aja udah kenyang di perut. Itu aja sih. Selain sate, oseng sotong juga bisa jadi pilihan. Ada sotong, kalau orang sini bilangnya balakutak. Wow, ini udah dimasak pakai tintanya langsung ya. Terus agak meresap gitu kan, agak kering. Coba, kita incip. Satu tusuk sate jeroan jumbo harganya Rp18.000, sementara yang kecil Rp7.000. Ilham Ardiansyah, Nyoman Improvisi melaporkan.